menjelang pesta demokrasi Pilkada serentak 2019 di Kabupaten Pati, sebanyak 282 calon kepala desa bersama panitia penyelenggara hadir dalam deklarasi damai di Pendopo Kabupaten Pati. Deklarasi digelar untuk mematangkan persiapan dan menyamakan persepsi serta mencegah terjadinya konflik sehingga pesta demokrasi dapat berjalan aman dan kondusif. Calon kepala desa bersama panitia penyelenggara pemilihan kepala desa serentak 2019 hadiri deklarasi damai di Pendopo Kabupaten Pati Senin 9 Desember kemarin. Deklarasi digelar untuk mematangkan persiapan dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahap 3 serta mencegah terjadinya konflik dan pesta demokrasi berjalan aman dan kondusif. Sesuai informasi dan data kontestasi Pilkada serentak tahun ini telah diikuti oleh 282 peserta dari 121 desa di 21 Kabupaten Pati. Deklarasi damai diakhiri dengan pembubuhan tanda tangan di atas spanduk sebagai bukti janji kondusivitas pelaksanaan Pilkades.